Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang persamaan garis lurus. Oke, ini dia soalnya. Persamaan garis yang sejajar garis 2x plus 5y min 1 sama dengan 0 dan melalui titik 2,3 adalah titik-titik-titik. Oke, jadi langkah pertama kita akan menentukan gradien M. Gradien M dapat dicari menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C. Dari soal di atas diketahui garis 2x plus 5y min 1 sama dengan 0. Kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan mx plus c. 2x plus 5y min 1 sama dengan 0. Diubah menjadi 5y sama dengan min 2x plus 1. Kedua ruas dibagi 5 sehingga Y sama dengan min 2 per 5X plus 1 per 5. Maka gradien M sama dengan min 2 per 5. Kemudian persamaan garis yang sejajar. Syarat sejajar adalah M1 sama dengan M2. Maka gradien M sama dengan min 2 per 5. Berikutnya, kita akan mencari persamaan garis yang memiliki gradien M sama dengan min 2 per 5 dan melalui titik 2,3. Dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 tutup kurung. Melalui titik 2,3 maka X1 sama dengan 2 dan Y1 sama dengan 3. Maka persamaan garisnya adalah Y min 3 sama dengan min 2 per 5 buka kurung X min 2 tutup kurung. Kedua ruas dikali 5 sehingga 5 buka kurung Y min 3 tutup kurung sama dengan min 2 buka kurung X min 2 tutup kurung sama dengan 5Y min 15 sama dengan min 2X plus 4 sama dengan 5Y min 15 plus 2X min 4 sama dengan 0. 2x plus 5y min 19 sama dengan 0. Sama dengan 2x plus 5y sama dengan 19. Ini dia jawabannya.
Apakah ada jawabannya 2x plus 5y sama dengan 19? Jawabannya adalah yang D. 2x plus 5y sama dengan 19. Oke, sekian pembahasan soal tentang persamaan garis lurus untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!